Al-Quran yang akan kita hafal. Berapa ayat? 2 ayat, 3 ayat. Nah, kalau seandainya ada target, 3 ayat. 3 ayat itulah yang harus benar-benar dibaca. Minimal 11 kali. Kalau mungkin Al-Quran, ayat-ayat yang sudah populer, itu 2 kali sudah akan minimal gampang. Tapi harus benar-benar dipastikan bahwa bacaan itu benar atau enggak. Maka itu harus ada talaki. Talaki boleh ke guru Al-Quran, guru agama, atau di wali kelas masing-masing. Atau juga ke teman-teman kelas, atau teman yang sudah kita anggap dia sudah bagus banget.